Cuma kesalahan kita adalah kita tidak pernah mencatat momen-momen paling bahagia, momen-momen paling paling romantis, bahkan sakral, yang itu kita bisa tuliskan menjadi sebuah paragraf. Sebenarnya persoalan-persoalan kesulitan menulis ini juga selain memang terjadi pada persoalan anak-anak di sekolah, saya harus katakan juga di level dosen juga sama. Artinya bahwa kalau kemudian di level akademik itu harusnya menulis, ternyata enggak juga.